Jumpa lagi di The Gas Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ajaran Allah Tritunggal. Benarkah ajaran Allah Tritunggal diajarkan atau dibuat oleh Konsili Nikea pada tahun 325? Mari kita lihat. Pada masa kini banyak orang yang menuduh bahwa ajaran Tritunggal dibuat oleh Konsili Nikea. Oleh sebab itu mereka mengatakan bahwa ajaran Kristiani tentang Allah Tritunggal baru ada setelah Konsili Nikea tahun 325. Namun pandangan tersebut keliru dan ahistori, karena ajaran tentang Allah Tritunggal dapat ditemukan dalam berbagai ayat kitab suci. Selain itu, para bapak gereja sebelum Konsili Nikea juga mengajarkan tentang Allah Tritunggal. Berikut adalah beberapa kutipan dari ajaran bapak gereja tentang Allah Tritunggal. Yang pertama dari Santo Polikarpus yang hidup tahun 69 sampai 155. Sebelum ia dibunuh sebagai martir, ia berkata, "Aku memuji engkau, Allah Bapa. Aku memuliakan engkau melalui Imam Agung yang ilahi dan surgawi, Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Melalui Dia dan bersama Dia dan Roh Kudus, kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala abad." Itu adalah ucapan Santo Polikarpus ketika dia akan dibunuh dan ketika dia akan menjadi seorang martir. Yang kedua, kita dapat melihat dari kutipan ajaran dari Santo Athenagoras yang hidup tahun 133 sampai 190. Sebab kita mengakui satu Tuhan dan Putranya yang adalah Sabdanya dan Roh Kudus yang bersatu dalam satu kesatuan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu adalah ajaran dari Santo Athenagoras. Selanjutnya kita akan melihat kutipan dari Santo Aristides, seorang filsuf yang hidup tahun 90 sampai 150. Ia berkata, "Orang-orang Kristen adalah mereka yang di atas segala bangsa di dunia telah menemukan kebenaran, sebab mereka mengenali Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, di dalam Putranya yang tunggal dan di dalam Roh Kudus." Selanjutnya, kita akan melihat kutipan dari Santo Theophilus dari Antiochia yang hidup sekitar tahun 180. Ia berkata, "Demikianlah juga ketiga hari sebelum diciptakannya terang adalah lambang dari Trinitas, Allah dan Firman-Nya dan kebijaksanaan-Nya." Nah, selanjutnya kita melihat kutipan atau ajaran dari Santo Clemens dari Alexandria yang hidup tahun 150 sampai 215. Ia berkata, "Sang Sabda Kristus adalah penyebab dari Allah dari asal mula, karena ia ada di dalam Allah dan penyebab dari kesejahteraan kita. Dan sekarang Sang Sabda yang sama ini telah menjelma menjadi manusia. Ia sendiri adalah Tuhan dan manusia dan sumber dari semua yang baik yang ada pada kita." Nah, berdasarkan data di atas, berdasarkan ajaran bapak-bapak gereja di atas atau yang telah kita sebutkan tadi, kita mengetahui bahwa ajaran Tritunggal bukanlah buatan Konsili Nikea, melainkan ajaran tentang Tritunggal berasal dari kitab suci itu sendiri dan direfleksikan dalam iman para bapak gereja yang baru saja kita kutip
dalam video tadi, dalam pembahasan kita saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita tidak meragukan tentang iman Kristiani kita, karena kita mengetahui bahwa ajaran Tritunggal bukanlah buatan manusia, melainkan berasal dari kitab suci dan direfleksikan oleh para bapa gereja, murid-murid para rasul. Sekian pertemuan kita pada video kali ini. Dukung terus channel DGS Channel dengan subscribe, like, dan share untuk mendapatkan berita-berita terbaru atau pembahasan-pembahasan terbaru dalam channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua.